Halo guys, kembali lagi di channel Mencari Gratisan. Di video kali ini Mimin bakal mereview sebuah aplikasi penghasil dana terbaru di tahun 2022. Jadi kalian bisa dapetin saldo dana uang secara gratis tanpa KTP, 100% gratis, dan ya masih baru nih bosku dan belum viral ya. Nah, buat teman-teman yang penasaran seperti apa aplikasinya dan bagaimana cara menghasilkan uang saldo dana dari channel ini, yuk simak videonya. Dan jika kalian tidak tertarik, tidak masalah juga. Jika tertarik silahkan, jika tidak ya nggak apa-apa juga. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam tutorialnya. Untuk nama aplikasinya yaitu Buzz Video teman-teman, yang dimana aplikasi ini baru saja rilis di tanggal 4 Maret 2022 dan sudah didownload sebanyak 100.000 orang. Dan tentunya di sini kalian cuma nonton video dan kalian bisa dapetin saldo dana ya, berupa dana, berupa uang secara gratis. Nah, untuk lebih lanjut silahkan simak videonya untuk melihat bagaimana cara membereskan misinya dan bagaimana cara membereskan tugas-tugas pada aplikasi ini. Oke, kita langsung saja masuk ke tutorialnya. Oke teman-teman, nah jika kalian nanti tertarik silahkan kalian download aplikasinya melalui link yang telah kami lampirkan di deskripsi video ini. Nanti ketika kalian sudah mengklik link tersebut, nanti kalian bakal diarahkan ke Google Play Store untuk mendownload aplikasinya. Kemudian jika kalian sudah membuka aplikasinya, maka nanti kalian bakal mendapatkan tampilan seperti ini. Nah, silakan kalian mengklik di bagian masuk dengan Google. Nah, lalu silakan kalian pilih aja email yang bakal teman-teman daftarkan. Kita pilih salah satu Gmail untuk login dan daftar di aplikasi ini. Oke, kita sudah berhasil nih mendaftar di aplikasinya. Nah, ini adalah merupakan video-video yang ada di aplikasi ini. Nah, untuk misi pada aplikasi ini, kalian fokus untuk mencari yang namanya poin ya bosku. Nah, lalu bagaimana cara mendapatkan poinnya? Nah, cara untuk mendapatkan poinnya itu sangat mudah nih bosku. Kalian bisa langsung klik aja di menu hadiah. Nah, di sini ada beberapa misi, yaitu misi Iron, misi Fiber, dan misi Oxpin. Nah, kita bakal review satu persatu. Untuk misi Iron, kita langsung tap aja di bagian pergi ya. Nah, nanti kalian bakal diarahkan ke seperti ini ya. Kalian bisa unduh aplikasi nih bosku. Nanti kalian dapetin beberapa koin kredit dan nanti kalian bisa dapetin poin. Untuk misi Fiber, kita bisa cek klik aja di bagian menu ini ya. Nah, sama aja, kalian bisa download aplikasi juga. Terus ada misi tonton video. Nah, di sini kalian bisa langsung klik di bagian pergi untuk beresin misi tonton video. Kita langsung tap seperti ini, maka kalian bakal diarahkan untuk menonton video iklan. Nah, di sini kalian tunggu aja sampai selesai ya teman-teman ya. Nah, kalian tunggu aja, nanti ketika kalian selesai menonton video ini, maka kalian dapatin pundi ataupun pundi-pundi poinnya ya. Yap, kita sudah selesai nonton video, kita keluar aja dan kita bisa cek di bagian ini dan saldo kita sudah 250. Lanjut ke misi berikutnya, kalian bisa check in berturut-turut untuk dapetin poin. Jadi ya, klik di bagian periksa untuk check in ya. Oke, kita dapat 500 poin dan poin kita sudah 750. Lanjut ke misi harian. Nah, di sini kalian bisa klik di bagian dapatkan ya untuk melanjutkan misinya. Nah, ini misinya bisa aktifkan aplikasi ini ya. Oke, kita keluar. Nah, di sini kalian bisa unduh aplikasi juga nih bosku.
Terus nonton video pertama kali, nanti kalian dibayar 3000 poin, kita langsung klaim aja. Kita sudah nonton video, kita klaim. Terus ada informasi sempurna. Nah, di sini kita dapat 5000, kita klik di bagian dapatkan. Nah, di sini kalian bisa WD ke PayPal dan Dana. Nah, sebelum kalian ingin menarik ke Dana ataupun PayPal, kalian wajib untuk mengaitkan nomor Dana kalian. Klik di bagian pergi aktifkan. Lalu masukin nama kalian ya yang ada di Dana, masukin nomor Dana kalian dan masukin nomor WA kalian ya. Lalu klik di bagian kirim. Jadi seperti itu. Oke, jika sudah dikaitkan, maka nanti dananya itu akan muncul tampilannya seperti ini. Nah, lalu teman-teman biarkan. Nah, di sini kita sudah mengaktifkan check-in, kita klik di bagian klaim, kita dapat 1000 dan kita sudah mendapatkan 4750. Lalu untuk misi seterusnya, kalian bisa check-in berturut-turut sampai 3 hari. Nanti kalian bisa klaim lagi 3000 poin dan seperti itu. Nah, di sini ada video-video ya teman-teman ya yang bisa kalian tonton, yang dimana nanti kalian dibayar pundi-pundi poin. Jadi kira-kira seperti itu aja guys ya untuk misi pada aplikasi ini. Nah, lalu di sini untuk bagian profil kalian bisa pilih bahasa ya, kita pilih bahasa Indonesia saja. Nah, lalu untuk cara melakukan penarikan, kalian bisa klik di bagian menu informasi, klik di bagian dapatkan. Nah, di sini kalian bisa klik di bagian pergi aktivitas jika ingin mengaitkan akun PayPal. Caranya, lalu di sini masukin nama kalian yang ada di PayPal. Untuk bagian nomor rekening, masukin email PayPal kalian ya. Lalu masukin nomor WA kalian, lalu klik di bagian simpan. Nah, lalu seperti itu, dan untuk cara melakukan penarikan, klik di bagian penarikan. Untuk minimum penarikan 20.000, 100.000, 200.000, dan 500.000. Jadi kalian kumpulkan aja pundi-pundi poin kalian, baru bisa narik nanti ke Dana ya teman-teman ya. Bisa menarik 500.000, 20.000, 100.000, dan 200.000 rupiah. Oke teman-teman, jadi seperti itu aja untuk tutorial yang bisa Mimin berikan. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Ya, jadi seperti itu aja sih guys ya untuk tutorialnya. Dan di sini adakah misi undang teman? Coba kita cari ya teman-teman ya. Oke, untuk misi undang teman itu tidak ada teman-teman. Jadi kalian bisa memberesin misi harian, check-in, nonton video iklan, terus nonton video tanpa undang teman ya. Jadi kalian bisa beresin, kumpulin pundi-pundi poinnya. Tapi untuk withdraw ini teman-teman, pastikan juga kalian paham untuk withdrawnya itu berapa. Nah, di sini untuk melakukan penarikan yang 20.000 dana, 20.000 dana itu teman-teman harus kumpulkan dulu sebanyak 2 juta poin. Jadi cukup banyak ya. Jadi kalian kumpulin sampai 2 juta koin dulu baru bisa withdraw. Jadi cukup banyak juga sih poin yang kita kumpulkan agar bisa withdraw ke 20.000. Jadi kumpulkan 2 juta poin baru bisa withdraw yang 20.000 dana. Oke, jadi seperti itu aja untuk tutorial yang bisa saya berikan. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.